Woi, Mister Cempreng nih, santuy. Oke guys, okay. Kita bermain game Roblox Obi lagi. Dan kali ini judul gamenya adalah Escape the Fire Station Obi. Nah, ini adalah Obi yang dibuat sama orang yang kemarin itu guys, yang buat Obi bioskop yang keluar T-Rex guys. Sepertinya menarik ya Obi yang satu ini ya guys ya. Bakalan ada cerita-ceritanya gitu yang menarik guys. Oke, langsung kita play saja di sebelah sini guys. Oke, kita lihat jalan ceritanya. Kita sedang membaca koran ya guys ya. Oke, ada tanda tanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian kita guys. Help wanted. Apakah ini adalah tawaran untuk menjadi seorang pemadam kebakaran? Waduh. Oke, Mr. Cempreng, a new job application. Bener guys. Okay. I should better get going. Bener ya guys ya. Berarti the door is locked. I must have left my key somewhere. Aku pasti setelah menaruh kunciku di mana, guys? Kita harus keluar dan kita harus melamar pekerjaan menjadi apa, guys? Petugas pemadam kebakaran. Yeay, yang bisa menolong orang-orang. Oke, guys. Guys. Siapa di sini yang orang tuanya petugas pemadam kebakaran, guys? Tulis komentar di bawah ya, guys ya. Kalian GG. Oke, di sini bisa juga ditemenin sama anak baik. Sama Tian, sama Ramlan, sama Bacon Love Spider-Man ya guys ya. Sama ini juga kali ya, teman Mister ya, gak tahu deh. Oke guys, kita harus cari kunci ya. Mister harus keluar dari tempat ini. Oke guys, apakah kalian melihat kunci? Waduh, padahal di sini. Guys, apakah kalian melihat kunci? Waduh, yaudah deh. Kalau begitu, Mister, karena Mister lapar, Mister mau makan aja deh. Hei, kok ada di situ? Sumpah. Acting Mister jelek banget, woy. Acting Mister jelek banget, woy. Wow, kenapa ada kunci di sebelah sana? Waduh, aku akan mengambilnya. Aduh. Asli. Aduh guys, Mister sampai nangis nih, guys. Oke, saatnya kita keluar ya, guys ya. Kita akan melamar pekerjaan menjadi pemadam kebakaran yang pemberani, guys. Memadamkan pemadam kebakaran. Oke, the neighborhood looks pretty busy today. Agak macet ya. Aku sebaiknya berhati-hati, kata kita ya guys ya. Kenapa guys? Kenapa nih? Mister suruh lewat mana sih? Lewat sini guys. Begini ya. Harus gocek-gocek woy. Harus gocek-gocek guys. Masih pakai lari kah? Masih pakai lari guys. Dan di sini ada bocil yang sedang bernaik sepeda guys. Mana bocilnya sama semua? Bocilnya kembar 4 nih guys. Bocilnya kembar 4. Shubara sini. Guys, ini dia tempatnya guys. Mister akan melamar pekerjaan di sini ya sebagai pemadam kebakaran yang pemberani guys. Mister checkpoint dulu sebelah sini. Nggak bisa, woi. Ya udah, guys. Mister akan masuk ke dalam dan Mister akan melamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Waduh. Join apa tuh, guys? Katanya, guys. Join MLT Med DS Man Obis. Apa dah? Guys. Good morning. How may I help you? Apa yang bisa aku bantu? Kata resepsionisnya, guys. Bapak, aku ini pemberani ya, Pak ya. Aku enggak takut sama apapun. Aku mau melamar pekerjaan menjadi petugas pemadam kebakaran. Langsung diterima. Siap. Langsung diterima. Enggak pakai wawancara, enggak pakai psikotes. Waduh, tengok, guys. Tengok nih, Mister jadi petugas pemadam kebakaran nih. Tengoklah nih, wadah. Oke, guys. Tugas apa, Bang? Yang pertama kali harus Mister lakukan. Apakah langsung memadamkan kebakaran atau training dulu? Sepertinya ke sini deh. Kalau di sebelah sana apa ya? Kita lihat dulu, guys. Kita lihat dengan seksama. Tidak ada apa-apanya, guys. Berarti benar, guys. Kita ke sebelah sini. Latihan pertama kalau Mister harus kalau kalian ingin menjadi petugas pemadam kebakaran adalah lompat ya, guys ya. Lompatin ini. Gimana? Udah gege belum? Masih ada yang selanjutnya ternyata, guys. Kata Billy nih, guys. First day of work. I'm Billy the fireman. Let me show you around. Guys, kita dikasih tahu sama Billy, guys.
ini syarat yang kedua ya guys ya. Syarat yang kedua untuk kalian menjadi petugas pemadam kebakaran harus bisa melewati ini. Waduh, berhasil syarat kedua guys. Mana lagi syaratnya guys? Misi tidak takut. Oke, okay. Here we the gym. Oh, we can test our reflex. Oh, kita bisa ngetes our reflex. Ih, kenapa guys? Ada orang yang mengangkat beban 1847. Wajaw, Subarashinik. Sepertinya dia terlihat kuat ya guys ya. Tapi kepalanya botak. Oke, jangan ganggu dia katanya guys. Kita lebih baik jangan mengganggunya ya. Oh guys, yang ketiga guys, syarat yang ketiga, kalau kalian ingin menjadi petugas pemadam kebakaran, kalian harus punya otot yang six pack. Gak tahu ya guys ya, apa bener guys ya. Oke, kita kesini saja. Oke, lompat saja ke sebelah sini dan kita berhasil lagi, guys. Keluar dari tempat gym. Oke, I'm very sorry. Wah, ini lorongnya sangatlah ini ya, sangatlah kacau berantakan. Waduh. Oke, yang selanjutnya kita harus melewati ini semua untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, guys. Guys, siapa yang cita-citanya ingin jadi petugas pemadam kebakaran dan menolong orang-orang? Tulis komentar di bawah, guys. Pekerjaan okay. Kalian sangatlah mulia, ya. Oke, okay. Kita langsung ini lagi, lompat lagi. Wadah. Oh, kita masuk ke dalam sini, guys. Oke, okay. Checkpoint di sebelah sini. Ada elevator ternyata, guys. Ada lift, ya. Oke, okay. Apakah kita keluar? Di mana kita? Kata Mr. Cempreng nih. Guys, padahal Mr. sendiri. Oke. Okay. Selamat datang di basement. Oke. Okay. We store our di basement ini kita menaruh air kita, guys. Oke. Okay. Ada yang membuka keran, guys. Ada yang membuka keran air dengan tidak sengaja ya. Jadinya kita harus berhati-hati, guys. Yang selanjutnya, guys. Ini adalah tantangan kalau kalian ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Kalian harus bisa melewati genangan air dengan hanya menginjak selang seperti ini, guys. Selang yang sangatlah tipis. Waduh. Ayo, kita lewatin seperti ini saja. Lompat aja, Mister. Waduh. Oke, di sini juga ada genangan, guys. Wah, kalau ini mah EZ, woy. Ezet mungkin Mister bisa begini, bisa seperti ini dan seperti itu. Waduh. Oke, kita langsung lanjutkan lagi perjalanan kita menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Karena ini masih training ya. Ini masih training. This is concludes our tour. Let's start training. Yang tadi baru pemanasan, sekarang training. Malah ada kebakaran bener, guys. Malah ada kebakaran bener ya. Oke, guys. Kita belum sempat training, belum sempat apa-apa nih, guys. Kita harus memadamkan kebakaran. Oke, guys. Karena Mister orangnya kuat dan Mister tahu bocil-bocil penonton Mister pasti semuanya kuat dan perkasa. Kita harus cepat-cepat ya, guys ya. Kita harus cepat-cepat. Oke, saatnya Mister harus lari cepat-cepat. Oh no. Ada petugas pemadam yang seperti itu, guys. Mister tidak menyangka ada petugas pemadam kebakaran yang berlari-lari seperti itu, guys ya. Alamak, kabur. Oke, di sini ada kotak-kotak. Harus cepat ya, guys ya. Harus cepat, guys. Oke. Ini, guys, yang Mister suka dari petugas pemadam kebakaran ya, guys ya. Bisa turun dengan menggunakan tiang. Waduh. Oke. Kita masuk ke dalam, guys. Cepat, guys. Kita harus membantu ya. Kita harus membantu yang lain, guys. Oke. Billy, you go find a seat. Oke. Kita harus nyari tempat duduk. Well, I prepare the equipment. Siap. Oke. Kita harus cari tempat duduk, guys. Oke. Lah, tempat duduk Mister di mana, woi? Di sini kah tempat duduk Mister? Di sini, guys. Here you can sit with me. Di sini kamu bisa duduk bersama aku, katanya, guys, ya. Waduh. Gee, thanks. Terima kasih. Nih, guys. Abang-abang berotot yang tadi sedang latihan di gym. Waduh. Guys. Ini dia, guys. Ini adalah rumah hijau yang kebakaran, ya, guys, ya. Kita harus menolongnya, guys. How did this all happen? Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ini kata yang punya rumah. Oke. Here's how the fire start. Ini ceritanya, guys. Dia sedang masak kue pie. Oke. Dimasukkan ke dalam oven. Oke. Dan dia tertidur. Siap. Itulah penyebab. Oke. Sudah matang nih. Tapi dia masih tertidur, guys. Sampai semalaman, guys. Sampai menjelma. Oh no. Jadi begitu, guys, ya. Itulah, guys, kenapa bisa terjadi kebakaran. You better be a lot more careful next time. Tuh, kamu sebaiknya harus lebih berhati-hati. Especially apalagi kamu sudah membuang pie yang sangatlah lezat, katanya, guys. My friend, oh no, guys. Temannya masih ada di dalam. Tenang aja.
Aku akan menyelamatkan teman kamu ya. Oke. Kamu yang di sana. Oke, kamu semua. Oke, kata Billy guys. Selamatkan siapapun yang ada di dalam building ini. Oh guys, kita harus menyelamatkan orang-orang di dalam sini. Oke, abang, abang sini, abang jangan lari-lari, jangan panik lah, abang ku tengok. Abang pari, waduh ada ciwi. Kamu jangan ketakutan. Iya, Mister, aku ketakutan sekali. Aku belum mau meninggal. Ya udah, ini aku selamatkan ya. Waduh, guys, aduh, tolong Mister, tolong aku. Iya, makanya jangan gerak-gerak, jangan lari-lari, woi. Ada geli-gelinya lah, ku tengok pada panik, guys. Oke, di lantai yang kedua masih ada aja, guys. Bocil-bocil panik ya. Mister, selamatkan kalian semua. Oke, di kamar mandi ada orang kan di kamar mandi? Oh ada guys, wah guys. Lagi mandi sama bebek siap. Angkut, 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 angkut ya. Jangan sampai kamu meninggoy. Oke guys, oke. Oh no, bahaya banget woy. Bahaya banget woy. Oke, waduh guys. Ini obinya keren guys menurut Mister ya. Oke, oh ada ciwi cantik di sini. Oh ada adik kecil, ada kecil. Ya udah. Kamu aku selamatkan pokoknya ya. Semuanya harus selamat di mata Mister. Tidak ada yang tidak selamat. Oke. Sepertinya kita sudah berhasil menyelamatkan semuanya guys. Waduh guys, kita disuruh menyelamatkan 9 orang ya. Oke, oke. Guys, kita lihat apakah semuanya berhasil kita selamatkan guys. Billy, well done Mr. Cempreng nih. Selamat Mr. Cempreng nih. Oke, kamu berhasil menyelamatkan misi ini guys. Oh, dan itu sangat impresif. Untuk orang yang baru mulai seperti kamu. Kamu, Heaven, kamu bahkan gak usah ikut training. Which is why we will heading to the training course. Oh guys, ini baru trainingnya woy. Ini baru trainingnya ya. Berarti tadi Mister belum teruji ya. Karena itu mode panic on. Guys, kalau mode panic on langsung keluar mode god. Guys. Oke, selanjutnya kita harus ke sebelah sini. Kita harus menghindari jarum-jarum ini dan juga pensil-pensil yang sangatlah berantakan ini, guys. Oke. Training course. Oh, ini baru trainingnya, woi. Welcome to the training course, Mr. Cempreng. Ini baru trainingnya, woi. Are you ready? Apakah kamu siap? Siaplah, santuy. I guess so. Oh, guys. Mister lihat kayak ada waktunya gitu loh. Oke. Okay. Now, let me explain. Biarkan aku menjelaskan. Trainingmu ada terbagi menjadi 5 challenge ya, 5 tantangan. Your first challenge is glue maze. Apa tuh, guys? All you have to do is make a way through the end of maze. Oh, jadi kalau kebakaran itu jalannya itu seperti puzzle gitu loh, guys. Seperti labirin gitu ya, guys ya. Mister akan mulai challenge yang pertama ini, guys ya. Oh, guys. Tengok, guys. Seperti labirin kalau bisa lihat-lihat ya, guys ya. Oke, challenge yang kedua ke sebelah sana, berarti kayaknya ke sini, guys. Kayaknya ke sebelah sini ya. Oke, pas lagi saat-saat kebakaran itu benar-benar, guys. Jalannya seperti labirin, guys. Kita harus menerka-nerka jalan mana yang tepat ya. Oke, Mister berhasil di sebelah sini. Oke. Yang kedua, welcome to your second challenge. Speed is an important. Ada waktunya, guys. Kecepatan juga adalah suatu hal yang penting dalam menjadi petugas pemadam kebakaran. Oke. Kalau begitu, siap. Oke, kita disuruh mencet-mencet semuanya guys ya. Oke, kita cuma punya waktu 10 detik di sebelah sini guys. After water get activated, the door next will be open. Oke, siap. Oke, good luck ya. Siap guys, Mister dikasih waktu 10 detik ya. Oke, pencet. Oke, mana lagi dipencet? Oke, pencet, siap. Satu lagi dipencet Mister. Siap. Oke. Mister menyelesaikan dalam waktu 4 detik saja, woi. Dari 10 detik yang dibutuhkan ya. Waduh, guys. Keren sekali, Mister. Oke, 6 detik, guys. Mister menyelesaikan dalam waktu 6 detik ya. Oke. Billy katanya, guys. Oke. Only a true fighter firefighter brave enough to balance. Oh, guys. Kita disuruh jalan di atas kayu yang tipis ini, guys. Harus seimbang ya. Waduh, ini mah gampang, coy. Ini mah gampang. Mister udah pernah nemu obi yang lebih sulit, bang. Oke, okay. Kita lihat challenge yang selanjutnya. Oh, ceritanya ini api ya. Kita harus menghindari api-api ini, guys. Oke, okay. Seperti ini Mister menghindar. Dan Mister berhasil lagi. Welcome to your final. Oh, ini challenge terakhir ya. Fruit Mayhem. Apa nih, guys? Oke, okay, after you finish this challenge, you will officially become... Oh, setelah kita menyelesaikan challenge yang satu ini, kita akan secara resmi menjadi petugas pemadam kebakaran, guys. Baiklah kalau begitu. Kita lihat. Oh, no. Guys, dilempar-lemparin ternyata, woi. Dilempar-lemparin sama buah-buahan, guys.
sama orang-orang di atas, guys. Sama petugas pemadam kebakaran yang lainnya, guys. Atau tidak bisa aku biarkan. Watch out! Oke. Kita kesini saja, guys. Guys. Ada buah-buahan yang banyak sekali, guys, ya. Ada orange, ada strawberry, ada nanas, dan juga ada semangka. Oke. Billy, gimana, Billy? Apakah Mister sudah cocok untuk menjadi petugas pemadam kebakaran? Waduh, guys. Kita sudah officially, alias sudah resmi menjadi petugas pemadam kebakaran. Yeay! Mister sangat suka menolong orang. Oke. You may rest in dorm. Kita disuruh istirahat di salah satu ini, guys. Oke. Waduh, ngorok, Mister. A few moments later. Oke. Lucu ceritanya, guys. Oke. Ini bosnya, ya. Ini bos pemadam kebakaran kita kayaknya, guys. Dia juga sedang tertidur. Tiba-tiba. Alamak, guys. Karena kopinya tumpah, laptopnya jadi korslet. Dan menyebabkan... No! Kebakaran! Mister harus menyelamatkan. Waduh. Ada sound efeknya, siap. Ada sound efeknya, siap. Oke. Dia juga sedang tertidur. Waduh, oke. Guys. Mister pun langsung terbangun, guys, gara-garanya, guys. Bangun, kata Billy. Bangun, the building is on. Waduh, guys. Bangunannya pun kebakaran. Cemana nih, guys? Oke, guys. Langsung kita harus kemana lagi nih, guys? Oke. Apa tuh? Oke, we need to escape before it's too late. Kita harus keluar sebelum terlambat. Oke. Oh no, the fire is catch up. Better hurry. Sebaiknya harus bercepat-cepat, guys. Harus bergegas, ya. Hey. Oke, kita kemana nih, guys? Oh, banyak petugas pemadam kebakaran yang ngepanik. Oh no! Aduh, guys. Mister mesti membaca pola pergerakan dari petugas pemadam kebakaran ini, ya. Oke. Polanya sih seperti itu, ya, guys, ya. Ih. Gak jelas, sumpah, woi. Oke, bentar. Kalem. Oh, kesini, guys, tuh. Kesini, ya. Gak usah panik, Mister. Oke, kesini bisa. Oke, selanjutnya ke sebelah sini saja. Waduh, guys. Ini seperti menggunakan ice skating saja, dia, guys, ya. Ngesot. Oke. Yang selanjutnya. Oke, Mister harus ke sebelah sini. Oke. Ke sebelah sini juga. Oh, guys. Jangan sampai kita terkena, ya. Oke. Kita lihat dulu pergerakan dari orang ini. Oke, guys. Palanya kebakaran, guys. Palanya kebakaran, kasihan sekali, guys. Oke, kita naik ke atas, guys. Shoot a dead end. Looks like kita harus naik ke ventilasi, ya. Cuman ada satu itu opsi kita, guys. Oke. Berarti kita akan naik ke ventilasi di sebelah sini, guys. Oke. Kita lihat-lihat dulu, guys. Seperti labirin saja lah ku tengok. Seperti labirin. Aduh, balik lagi ke tempat yang tadi, guys. Siap. Ini, guys. Ke tempat ini, ya. Waduh, guys. Oh no. Guys, kita kenapa tuh, woy? Kita kenapa, guys? Tiba-tiba kita terjatuh. Alamak, kita terpingsan-pingsan, guys. Wake up, bangun, katanya, guys. Oh, ternyata kita terjatuh dan kita pingsan. Apakah kamu baik-baik saja? Waduh, apa yang terjadi, kata kita, guys. Oke. Kamu jatuh dari ventilasi. Semua orang sudah pergi. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja sepertinya. We have to get out. Kita harus keluar dari sini. Apinya sudah menyebar sangat cepat. Lihatlah. Oh no. Guys, fire extinguisher. Oh, pemadam api, guys. Use those to clear our post. Oh, guys. Gunakan ini untuk meng-clear. Ini kita, ya. Oke. Click to get. Oke. Oh, guys. Kita padamkan apinya, guys, ya. Kita harus memadamkan apinya, guys. Seperti ini, guys. Oke, biar kita bisa lewat, ya. Oh gitu, guys. Siap, oke. Oke. Kita berhasil lewat, oke. Saatnya kita keluar dari sini. Oh, belum, guys. Belum, guys. Masih jauh ternyata, woy, gamenya, woy. Head to the bell tower, oke. It's our only chance to escape. Oh, ini, guys. Bell tower, ya. Kita harus ke menara bell. Itu adalah jalan satu-satunya kita bisa pergi dari tempat ini, guys. Kita keluar dengan selamat tanpa harus kebakar, ya. Bisa takut kebakar, woy. Oke. Sabar, Mister. Tunggu dulu. Oke, baru kita saatnya kita lewat. Kita loncat. Oke. Kita loncat lagi. Hampir aja, guys. Hampir aja, ya. Oke. Oke. Aduh, Mister panik, guys. Oh no, kan bener Mister panik, guys. Kalau Mister panik, jari Mister enggak bisa memencet tombol spasi. Alamak. Oke. Oke, sekali lagi. Yeay! Akhirnya Mister berhasil, guys. Sampai sini, guys. Mister tidak mau kebakaran, woy. Oh, no, guys.
Ini gimana caranya? Oh, tungguin dulu ya. Tungguin dulu, guys. Oke. Dua kali, guys. Oke, berhasil ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Mister akan lompat dua kali sebelah sini, guys. No! Apinya belum benar-benar padam. Mister udah main lewat aja, woi. Oke. Mister panik nih, guys. Ini gedungnya udah mau runtuh, woi. Oke. Oke, dua kali bisa. Tinggal tunggu yang sebelah sini, guys. Sampai apinya benar-benar padam ya. Oke. Sekali aja deh, guys. Mister takut, guys. Mister takut gagal. Mister takut gagal. Oke, di sini ada selang kayaknya ya. Selang atau guys. Selang sepertinya ya. Oke, saatnya kita naik ke atas aja, guys. Oh, ini guys. I see the exit. Oh, guys. Di depan ada jalan keluarnya ya. Oh, guys. Apakah ini jalan keluar dari tempat ini, guys? Dari tempat yang sudah terbakar ini, guys. Oh, benar, guys. Dari lu. Oh, di sini kita, woi. Di sini kita, woi. Oke, berarti tinggal lewat jalan ini, guys. Lewat ini ya, kabel ini, guys. We made out. Oke. Oke, 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 oke. Kita harus melewati kabel di sebelah sini, guys. Untuk bisa keluar dengan selamat cepat, Mister. Sebelum gedungnya terbakar habis. Dan kita sudah tidak sempat lagi untuk keluar ya, guys, ya. Oke. Kita akan lompat di sebelah sini. Astaga, naga. Kenapa lompatnya kakak nyampe, woi? Oke, mana sih? Nah, ini. Oke. Lompat sini. Lompat sana. Oke. Nah. Oke. Akhirnya, guys. Akhirnya. Oke. Hey, this place is... Oh, tempat ini sudah tidak aman. Oke. Kamu harus pergi ke rumah, katanya, guys. Hah, guys. Oke. Akhirnya, guys. Oh, guys. Masih belum bisa juga, guys. Oh, nih, lihat nih, guys. Ini tempat pemadam kebakarannya malah kebakaran habis, woy. Malah habis kebakaran nih, guys. Padahal ini tempat pemadam kebakarannya. Oke, Mister akan lompat saja sebelah sini. Dan kita lihat, guys. Tuh ya. Lihat nih, guys. Habis kebakaran, guys. Oke, touch to right. Look, lihatlah katanya, guys. Kata si Billy ya. Oke, ini mobil saya. Oke, kata guys. Let me drive you. Aku akan membawa kamu ke rumah. Aku akan menyetirkan kamu ke rumah. Aduh, guys. Mister capek kali lah kutengok, guys. Mister capek kali baru tidur-tiduran sebentar tiba-tiba, guys. Malah tempat pemadam kebakaran kita yang kebakaran, coy. Cemana nih, guys? Dan kita berhasil keluar ya, berhasil selamat dari disaster itu, guys. Have fun with this awesome prize. Oh no, guys. Mister dapat awesome prize. Go through this door to play more fun. Yeah. Dan bisa berhasil, guys. Oke. Aduh. Coba lihat hadiahnya apa sih? Hadiahnya apa sih? Hah? Hadiahnya apa ini, guys, ya? Oke, kalau ini apa? Kalau ini apa? Ini apa? Oke, kita lihat. Hadiahnya apa ini, woi? Outside katanya, guys. Mister makan dulu kali ya. Oh, dipencet. Ah, siap, dipencet, woi. Oh, begitu, guys. Oke. Kita keluar ya. Main keluar, guys. Mister main keluar, guys, ya. Oke, Mister main keluar, guys. Mau mencoba beginian nih, guys. Tuh. Oh, seperti itu, guys. Oke, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCGG. Di sini ada Tian, kemudian ada Nick Hill, ada Darwis, ada Raka, ada Heavy, ada Ramlan. Kita semua pamit undur diri. Sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCGG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.